Bukit Sibeabea merupakan destinasi religi yang terletak di Harian Boho, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Indonesia. Bukit Sibeabea sejatinya adalah sebuah objek wisata religi bagi umat Kristiani, karena fokus utamanya adalah menghadirkan sebuah patung Yesus. Sebelah kiri ya guys, jangan salah. Oh itu dia, aduh. Ini menara untuk meletakkan patung Yesus. Roda dua sebelah kiri. Mana ini sebelah kiri? Ini salah. Ini jangan di... Contoh ya guys. Jangan-jangan itu salah tuh. Salah. Biar jangan nampak mobilnya. Aduh, mau becukai wah. Di serekam juga ya? Iya. Berapa? Aduh, maju. Aduh. Berapa bang? Wih, mahal ya. How much? Tambah nolnya satu. Tunggu dulu. 50.000 guys. Cuma itu kutipan kita. Cuman itu? Oh, iya. Itu semua ya? Gak ada lagi kutipan-kutipan lain? Oh udah. Oke. Yang repot kalau sebebas masih kali kutip. Oh iya. Oke, makasih ya. Marga apa pak? Pasar Ibu. Makasih pak ya. Pak Pasar Ibu. Daya tarik utama objek wisata ini adalah hadirnya sebuah patung Yesus di puncak Bukit Sibeabea. Selain itu, selain memiliki patung Yesus, Bukit Sibeabea Samosir merupakan kawasan wisata bukit yang ditata modern, sangat khas dengan jalannya yang berliku-liku tetapi nyaman untuk dilintasi. Pembangunan jalan ini dilaksanakan pada tahun 2020 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara. Selain hadirnya sebuah patung Yesus, Bukit Sibeabea ini juga dikenal karena indahnya panorama alam Toba di ketinggian 1021 meter di atas permukaan laut. Nah, kalau nasib istri YouTuber. Bagus ya? Ramai. Kiri kanan? Lurus guys. Oh ini kanan, itu kanan ya? Iya. Itu yang dari kiri naik keluar kelok 8. Oh ini kelok 8. Rame guys, rame yang berkunjung ke Sibeabea. Wes ada dua patung Yesus yang nantinya menghiasi Bukit Sibeabea. Yang pertama sudah jadi namun berukuran lebih kecil atau disebut sebagai miniatur patung Yesus. Oh ini yang di feri kemarin. Sementara yang kedua adalah yang lebih besar dan masih dalam tahap pembangunan. Direncanakan akan memiliki tinggi sekitar 61 meter. Oh, sekali orang tua yang liburan. Iya, liburan itu kayak ke suami, kayak ikut anak. Kita sudah sampai, guys. Di Sibeabea. Wow. Ini dia. Kita lihat. Jelas websitenya, fotokan kakak dulu. Websitenya itu aja. Oke. Kan stunting lagi dari kedaraan. Ya, kita lihat sebelah sana, itu dia patungnya, patung Sibeabea, patung Tuhan Yesus yang belum selesai. Ternyata di sini tempatnya cukup ramai guys.
Bang, yang nampak kelihatan berkelok-kelok itu di mana, Bang? Putuannya? Oh, di situ ya? Oh, ya, ya. Oke, kasih, Bang. Tempat berfoto-foto di patung Tuhan Yesus. Ini guys, kita coba melihat ke bawah ke tempat jalan yang berkelok-kelok. Mudah-mudahan bisa ketemu. Ah, itu dia. Selain terkenal dengan keindahan alam Danau Toba, Bukit Sibeabea juga viral dengan jalan aspal yang berkelok-kelok dan mendaki. Dari puncak Bukit Sibeabea ini kita dapat melihat pemandangan eksotis terhampar di jalur berliku yang menghadap langsung ke mulut Danau Toba, di mana jalur berkelok ini sangat viral di media sosial. Kapal Keharian Boho. Luar biasa ya guys, luar biasa indahnya Sibeabea, Kecamatan Harian Boho, tempat dibangunnya wisata rohani bagi umat Kristen. Ini dibangun pada tahun 2020, tempatnya indah sekali ya guys. Ini ada patung Tuhan Yesus. Dan di sana juga akan dibangun patung Tuhan Yesus juga. Infonya ini akan selesai pada tahun 2022. Kita nggak tahu ini selesai atau enggak ya 2022 ini. Nanti di bawah kita bisa lihat ada kelokan-kelokan jalan menuju ke Bukit Holbung. Oke, thank you. Cantik nih ya, tapi ini patungnya nggak terlalu besar. Tiang besar tuh, tiang besar. Coba arahkan, Ma. Ih. Kamera depan. Oke. Sip. Oh, itu yang besar tuh. Coba nanti kita ke sana ya. Tapi belum jadi. Belum selesai. Ini dia, ha. Ini. Ini yang besar nih. Patung Yesus Bukit Sibeabea direncanakan akan memiliki tinggi sekitar 61 meter. Dengan tinggi tersebut menjadikannya patung Yesus tertinggi yang ada di dunia. Patung ini diharapkan akan menjadi sebuah ikon Samosir dan akan mengalahkan tinggi dari patung Yesus populer Christ the Redeemer di Rio de Janeiro, Brasil yang mempunyai tinggi sekitar 30 meter saja. Sebelumnya, Indonesia juga telah memiliki bangunan patung Yesus Buntu Burake setinggi 45 meter di Toraja, Sulawesi Utara dan patung Yesus Memberkati di Manado dengan tinggi yang mencapai 30 meter. Sangat ramai ya guys. Suasana. Oh iya, situ, dingin situ. Udah tuh.
ayo pulang anak Mimi. Ya bangga kami dengan opo. Banggalah kami. Giginya mana, Pong? Kecopong. Panjang umur, Pong. Sehat ya, Pong. Ayo. Ya masak lagi. Karena juga handphone jagoan ini yang binoto. Ih, madam. Kalau gitu, Pong. Boleh. Satu handphone, dua handphone, satu handphone lagi ya. Bapak di sana berarti. Di mana? Ini arah mana? Arah sini, Pak. Bapak sini. Oh, gitu. Selamat. Gimana sih, arah mana sih, Jan? Ini sini ya. Aduh, Melin, ha? Ini pemandangannya. Ya, oren-oren ke samping. Oke. Satu. Kakinya maju, kakinya maju ke depan. Pakai masker ya? Ini kakinya ikut? Ikut ya? Iya, boleh. Pak, nanti berdiri ya. Ya, satu, dua, tiga, ya. Satu, dua, tiga, ya. Satu, dua, tiga. Aku gak tahu, Pak. Satu, dua, tiga, ya. Pak, dari sana, Pak. Udah, suruh ini aja, Bang. Pak, sini, Bang. Makasih ya, Bang. Oke. Orang ibu dari mana? Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Bukit Si Bea-Bea menjadi terkenal bahkan sebelum resmi dibuka. Sebab, masyarakat terkesima dengan keelokan dan keindahan alam Danau Toba melalui foto-foto yang telah beredar di media sosial. Berdasarkan informasi, objek wisata rohani patung Yesus Kristus ini akan selesai dibangun pada tahun 2022. Begitu juga penataan lokasi wisata secara menyeluruh akan rampung di tahun yang sama. Cukup ramai teman-teman. Ya, mungkin metodis. Mungkin mereka sedang stres, butuh penghiburan. Iya, grupnya dari metodis. Ya, mereka berkeliaran di jalanan. Mungkin dengan di jalanan ini mereka bisa melampiaskan masalah-masalah mereka selama ini. Wow. Tenten. Mereka berfoto ke angka. Wow. Sini dia. Oke. Kita naik ke atas, guys. Iya. Wow. Dilarang masuk bagi pengunjung ke area kerja patung. Pasal 551 KWP. Dangerous. Ramai ya, guys. Good. Sini, ayo sini. Kakak ikut kan? Masuk video. Sama apa pula? Sama apa pun kan sudah. Belah kiri. Mau foto aja ngabati. Mau kanan mau. Ini Aren Boho. Yang sana mau? Ah, ini kurang tahu apa ini. Itu Aren Boho. Itu kuburan itu kayaknya ya. Wah, orang Beta ini kuburan sama rumah bersama. Ini. Foto ya. Nah, gitu. Ya. Ya, gini tangannya biar lo. Aduh. Dapat teman. Ke bawah sih. Enggak yang enggak sen. Oh. Wow. Udah enggak apa-apa jelek orang laki gua aja lihat. Apa? Ibu-ibu itu jelek gitu, udah enggak apa-apa jelek laki gua aja lihat. Siapa? Yang dari Jakarta itu. Oh, mau ngirim ke suaminya. Aja lihat.
Ini kami dari Palembang nih, Bu. Jauh-jauh ke sini. Itu platnya aja begitu. Ini banyak gajah ya? Hah? Wow, ini rupanya, ini rupanya barang itu ya. Wow, ini kita selfie sini. Wow, bisa tadi itu kan? Bisa? Enggak, tujuan yang kami tadi. Ada gantian kita. Bisa sih. Situ, Pak. Oke. Silo aku enggak bisa lihat. Udah. Oke, lanjut lagi perjalanan. Ujung, oh iya ada ujung, oke okay. Oke okay. Oke Ini dasar dari Bukit Sibeabea, guys. Ini Bukit Sibeabea dan itu Bukit Holbung. Yang indah itu adalah Bukit Holbung. Indah sekali, teman-teman. Indah sekali. Indah, indah. Indah dan indah banget. Oke, kita pulang, guys. Sudah menikmati indahnya Bukit Sibeabea dengan panoramanya indah. Sekarang kita kembali ke Medan.